Oke, sekarang kami akan mengganti oli AM MPX2 untuk Honda Beat, ganti oli sendiri ya. Jadi teman-teman harus dibersihkan dulu bagian drat ini, nanti soalnya mau dibuka. Gunakan kunci berapa ini, 12 kayaknya. Kemudian ini dibersihkan. Nih. Ganti oli. Ganti oli. Ganti oli sama semprot. Semprotnya enggak ada. Iya. Ini bocah mana? Mega dia tadi ketemu deh. Panas lagi ya? Bisa ada ular di situ. Musim sih kupu-kupu. Ular. Ular itu yang di itu di apa? Ya. Udah cocok. Oh, itu di apa? Di bit gitu. Oh, dibuka dulu ya. Ini. Masuk ya? Yang kayak di video-video itu. Muat nih. Pakai yang kecil aja. Iya. Yeah. Harus diganjel ini. Patah dulu. Cedak dulu. Oke guys, ini tadi habis masang ini, oli dari sini keluar, nggak apa-apa. Karena ini harus posisinya harus tinggi ya, buat nampung. Oke, langsung saja. Kita gunakan kunci putar segitiga. Bisa keras juga ini. Makanya kunci shock ini, tenggelnya. Keras banget nih. Oke guys, sekarang kita gunakan kunci 12 bagian sini ya. Kita lanjut lagi. Kita siapkan ini. Nah, ini nunggu habis baru kita isi ya. Ntar gampang diiringin ya. Bersihkan dulu.
5 menit. Nah, itu turun nasib. Nah, jadi diturunin biar agak turun oli. Jadi belajar ganti oli sendiri ya teman-teman, biar bisa ganti di rumah kalau misalnya bengkel badak tutup. Oke guys, sekarang kita tutup dulu. Dratnya udah habis ya, udah bersih. Baut dratnya tutup dulu ya, bagian bawah. Ini posisi masangnya harus pas, kemudian suhu mesin harus keadaan dingin supaya nggak rusak drat ya. Kemudian kalau ngencengin lagi jangan terlalu kenceng supaya nanti pada saat pembongkaran sendiri nggak begitu susah. Soalnya kalau terlalu kenceng banget bisa pecah ya babetnya. Nah, segini udah cukup. Oke, langsung kita colokin ini. Ini olinya. Jadi ini bikin dari corong minyak, beli di perabotan, sama selang air ya. Buka ini lumayan ini. Jadi langsung tarik aja, nggak usah disobek ininya, langsung bisa. Kemudian dikocok-kocok dulu supaya encer biar nggak macet. Oke, kita buka. Warnanya kuning ya. Oke, kita tuang coba. Itu warnanya kuning teman-teman. Jadi kalau teman-teman jauh dari perbengkelan, tinggal ke pasar sekalian beli oli, ganti sendiri jadi tahu ya. Jadi kalau mengganti sendiri itu real oli masuk semua. Kadang kalau misalnya kita teman-teman ganti oli di tempat khusus, kadang kalau nggak diperhatiin takutnya disisain. Itu yang sering kita pahami ya, harap hati-hati sehingga mesin bisa overheat, jadi aus, rusak, ngebul. Kalau ganti sendiri itu real. Kalau masalah mau disemprot kompresor mau nggak itu nggak masalah sebenarnya ya. Yang penting ganti oli rutin aja. Yang dibutuhkan ganti oli itu adalah ganti oli. Disemprot sudah lebih bagus, bersih, tapi kompresornya warna hitam, jangan yang cok, yang oranye. Kalau oranye itu mengandung air, itu khusus buat ban. Nah, oke, ini sudah habis. Tinggal posisi selang, ini larut. Oke, kita tutup lagi ya. Bersihkan lagi ininya, ujungnya. Oke, kita tutup lagi. Kita kunci lagi, mau menggunakan tang atau gogol kunci Inggris. Kalau saya menggunakan kunci Inggris agar posisi ini tidak rusak. Kalau tang itu kan gigit. Nah, dia lentur. Oke, penggantian sudah selesai, tinggal kita panasin.
Jadi nggak usah diengkol-engkol karena ini tipe olinya udah encer, jadi nggak perlu diengkol-engkol ya. Oke, sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.